Ya, ini adalah testimoni untuk produk baru NASA. Sementara ini dengan merek Sprasil, merupakan power nutrisi yang dibuat dengan sistem penyemprotan. Jadi sejarahnya tanaman durian ini sudah umur sekitar 8 tahunan ya, 7 sampai 8 tahunan itu belum ada perkembangan. Kemarin sekitar kurang lebih bulan Agustus, jadi mungkin sekitar 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu itu disemprot dengan Sprasil yang kita uji cobakan. Memang kita keluarkan dulu untuk uji coba lapang, ternyata hasilnya cukup menakjubkan. Jadi ini yang susah untuk berbuah, sekarang sudah ada buahnya. Ini duriannya masih kecil-kecil, cukup banyak. Di atas sana masih ada lagi. Ya, ini buahnya. Ini buahnya, kemudian ini buahnya. Di atas masih ada empat lagi ya. Ini buah pertama, jadi belajar berbuah. Ya, ada di sana dua. Ini ada lagi di atas ini dua. Kemudian ada di sini satu. Kemudian di sini ada satu lagi. Di sini ada tiga. Ini dua. Di atasnya satu, jadi ada tiga. Jadi masih kecil-kecil, tapi ini juga satu hal yang mengembirakan bagi pemiliknya. Setelah menunggu sekian tahun, ternyata dengan pemakaian pupuk buah yang disemprotkan ke daun dengan merek Sprasil ini cukup membantu untuk pembentukan buah durian yang sudah bertahun-tahun tidak berkembang. Oh, masih ada lagi di sana. Nah, ini ada lagi satu lagi buahnya. Kemudian di sana juga masih ada lagi buahnya. Nah, luar biasa. Jadi ini testimoni, masih banyak ternyata, masih banyak testimoni Sprasil. Ini lagi buahnya. Nah, ini buahnya masih kecil. Buahnya. Jadi ini testimoni kompak melakukan penyemprotan Sprasil. Selain itu juga pemberian pupuk makro, mikronya ditambah dengan power nutrisi. Demikian testimoni dari produk baru NASA, produk untuk membuahkan di luar musim dengan merek Sprasil.